Belasan penumpang bus Bangau Mas panik saat melihat bus Bintang Mas terlibat aksi saling mendahului di jalur poros Pantura Lamongan Babat. Tak hanya membahayakan keselamatan penumpang, aksi kedua sopir juga membahayakan pengguna jalan lain. Usai saling kejar di jalan, kedua sopir bus beserta krunya terlibat percekcokan di pinggir jalan hingga harus dilerai penumpang. Usai viral, kedua sopir bus serta pemilik perusahaan dipanggil ke Polres Lamongan. Kedua sopir bus diskorsing selama 2 minggu dan menahan kedua bus.